ini sebenarnya di sebelah sana lagi. Kami himbau kepada seluruh masyarakat, tolong sampaikan kepada keluarga kita di rumah dan keluarga kita di kampung, di seluruh masyarakat, untuk sama-sama kita memutus rantai penyebaran virus corona. Kita wajib patuh. Ya, kalau kamu tidak sehat, bagaimana mau kita? Siap. Sepatunya juga nanti ganti. Siap, tidak. Itu sudah saya bawa, alat kelengkapan ini diganti. Untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia. Siap. Selamat bertugas ya. Siap, Jenderal. Mungkin nanti, mungkin dari Dandu. Sebenarnya bukan agenda penutupan jalan. Ini kan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Satu, dilarang mudik. Jadi kita, wilayah Sumatera Utara, perbatasan dengan Aceh, kita pastikan bahwa orang masuk Sumatera Utara, satu, harus memang sehat. Yang kedua, tidak ada lagi angkutan umum. Hal ini untuk memutus rantai persebaran coronavirus. Dan hari ini sebagaimana rekan-rekan lihat, anggota kita yang bertugas juga sudah menggunakan sarana APD, alat pelindung diri. Dan tadi juga saya sudah bawa tambahan sehingga mereka bisa rolling, karena menggunakan itu baju itu sangat panas. Jadi sehingga mereka bisa gantian. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan anggota kita yang ada di perbatasan ini bisa melaksanakan tugas checkpoint dengan baik. Terima kasih. Boleh nggak? Boleh ya. Ya kalau ada modal, Pak. Kalau nggak ada modal. Nanti kan di sini jauh, toh. Kalau mungkin nanti saatnya buka, dibantu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan semua kita berdoa coronavirus ini bisa kita atasi. Anak-anak kalau pergi ke luar dari rumah pakai masker. Yang kata udara istrinya yang care ya. Kami ucapkan juga untuk berhenti sejenak. Ya, kami adakan perjalanan. Jika Bapak Ibu berencana hendak mudik, kami sarankan untuk. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia. Bapak mengganggu. Terima kasih penyebaran daripada virus corona, yaitu virus corona. COVID-19 yang sangat membahayakan saat ini. Bagus, Pak, karena kita menghadapi virus yang tidak kelihatan, Pak. Jadi kita harus semua jaga keselamatan diri. Saat ini, kepala kepolisian daerah Sumatera Utara langsung terjun ke lapangan dan juga